Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati jami'il ulama billahi ta'ala fil masyariq wal maghribi wa ila ruhi jami'il ahli kubur min al-anbiya wal mursalin wa khususan ila ruhi wa kiai haji anwar ali asyikin sekalian wa ila ruhi mbah haji masruri kimo kita sah dipun paringi padang cembar kuburipun dipun kampilakan hisabipun dipun panggilakan lakening suarkanipun Allah subhanahu wa ta'ala sayyidillahi lahumul fatiha. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala wa iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairin rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala dan dekaparnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makam paluatan yang beriki majlis sakit bermuacahah bin wujud dalam rangka haflah khul
Allah yarham al-mahfurlah Mbah Kiai Haji Anwar Ali Asyikin kalian Ibu Nyai Hajah Siti Maryam Uki Khalipun Mbah Haji Masruri bersama keluarga besar Yayasan Al-Anwariyah wonten ing tlatah Selarang Kidul. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati dan sewu saderengipun dalem matur ingkang makabah-kabah bareng kula dugi wonten ing yayasan Al-Anwariyah niki luar biasa. Dari sesepuhnya masya Allah begitu semangat saking zuriyah putra putrinya pun Allah yarham al-mahfurlah Ramofi Haji Anwar nggih semangat luar biasa napa malih warga masyarakat Selarang Kidul. Nuwun sewu saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Senang ini bumper berarti utangnya kabeh. Muka-muka timah ini rezeki sing barokah. Rezeki ini turah-turah. Kanggo sangu ibadah. Ibadah ikan istiqomah. Keluarga besar Yayasan Al-Anwariyah SPC diparingi sehat barokah. Diparingi sehat walafiah. Sakit diparingi istiqomah. Keluarga ikan ahlul jannah. Keluarga ikan ahlul ibadah. Semrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Bu panas alhamdulillah disyukuri ini semua nikmatnya Gusti Allah. Yang terpenting jadi manusia jangan sukanya ngersulah. Ibu tahu ngersulah? Ngersulah niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ning ngersulah niku ngeluh. Tapi bahasa nipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngersula, dikasih hujan juga ngersula. Bareng diparingi udang karo panas, wene aran udang kethek. Sembarangan banget menungso. Panas bentar jawah kabeh nikmati pun Gusti Allah. Yang kena panasnya matahari hari ini insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Sing sami kepasan karena ngucur keringat sedaya dosane dipun angkat kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Yang hadir kata sangat Bu Hajah. Pertanda niki keluarga besar Allah yarham al-mahfurlah Romo Ki Haji Masruri ngene sawung ke masyarakat niki akhlake sae mula diguyubi kali piyai kathah alhamdulillah. Mugi-mugi kita semua tansah dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi titip pesan kali Abu Dzar. Salah satu pesan Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar, jadi di safina fa inna bahra amik wa aksiri zati fa inna safara tawil. Artinya perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat jauh. Bu, Bu, kita dititipi pesan oleh Kanjeng Nabi supaya selalu jaga iman,
dandani akhlak karena perjalanan hidup kita sangat jauh. Maka seorang ahli fuqaha dipun menika kita kenal dengan sebutan yang masyhur Abu Nawas atau Luqmanul Hakim, menceritakan ada seorang bapak sama anaknya naik jaran cilik alias keledai. Di tengah perjalanan ketemu wong kiti omong, "Ya Allah, anak bapak karo anak numpak jaran bareng-bareng. Melas jarane mbok ya dadi manusa melas karo kewan." Akhire bapake mudun anake sing numpak. Bareng anake sing numpak, bapane sing nuntun ketemu karo wong tetep dirasani, "Ya Allah, anak kurang ajar. Masa anake enak-enakan bapane numpak jaran?" Akhire bapake sing nuntun. Akhire anake mudun, bapane sing numpak. Giliran bapane sing numpak, anake sing nuntun ketemu ya tetep dirasani, "Walah, wong tua ora sayang karo anak. Masa anake sing kon nuntun bapake numpak jaran?" Akhire bapane ya ora numpak, anake ora numpak, jarane dituntun bareng-bareng. Ketemu wong esih tetep dirasani, "Ya Allah, bapak karo anak pada bayi bodone. Masa jalan wis dirumati malah dituntun turi ditumpaki dadi anak gunane." Artinya apa? Urip tenalan dunyo kalau hanya sekedar mencari penilaian orang lain, langkah cukupe, langkah mareme, langkah benere. Zamannya begitu, Bu. Manusia ini hanya kalau sekedar mendengarkan apa omongan orang lain, boten ketemu benere. Rawuh nang hajatan, diwewe banteh, ya dirasani, wetanteh. Rasane rang alo rang idul kuyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti rasane yuh jaran kaya. Kaya betul Bu Kaji. Kau itu aceng perintah, tapi ada perintah terus apa bingung. Ayah ngangkatnya dari bawah soalnya jangan bok copot. Matur nembah nuhun. Leres berarti ini pun sering beriksani YouTube yang mumpuni. Biasanya mumpuni ini ceramah senangnya karo pelayon. Terus meja langsung digeser. Menseu Pak Haji, Bu Haja, Romo Kiai, niki meja ini kulo geser soalnya nek meja ini keperakan buk dilatila meja. Kemarin pas dalu ngaji pengacara pernikahan nih kok, kulo rasane haus terus kepingin ngombe. Anehnya bar ngombe haus, bar ngombe haus, ucer haus kepingin ngombe ceple haus kasih sayang. Terus mencari kulo geser. Oh, ngapun tak sangat kesupen bobo kepala desa. Kamu ngapun buteng ya? Ingat pun di bobo kades. Oh, niko, anjir. Pak Pejeng apa yang terpilih? Terpilih. Yang terpilih Gerawu, Pak Pejeng Gerawu. Anjir, kulo pangling nih bareng siang. Katong kakai namun. Pak Kades, Pak Kades, Sugeng Rawu, matur sembah suwun, sampun rawu kuantan ing. Menika Pak? Oh Pak Dewan. Oh Pak Dewan menika, kalau wingi dalu mboten rawu, Pak Dewan menika sak dege rawu, menika Pak Kades, Sugeng Rawu, Pak Dewan, lajeng Bapak Kepala Desa, mugi-mugi kanthi rawuhipun Bapak Dewan, Bapak Kepala Desa tambah manfaat karo kathah santunan menika. Amin. Allahumma. Tadi belum ditulis jadi agak lupa. Jangan tersinggung ya Pak Dewan, Pak Kades, nanti gampil amplopnya saya bagi dua. Dan jenengan amplopnya kula isine. Pak Kades tambah nyentrik ali-aline sekeong-keong. Moga-moga diparingi sehat walafiat, ugi diparingi amanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jaman saniki menungso kadang
serba salah. Rawuhna hajatan diwetan tehnya dirasani. Rawuhna hajatan sing hajatan wong suke nembele sate gede-gede ya diomong pamer. Sate sekepel-kepel ngeleleti wong. Sate ni cilik-cilik ya dirasani wong suke pelit. Sate selaler-laler nyeliliti untuk kok. Hajatan ni manten nang pemanten ni jejer. Sing wadon ayu, sing lanang ala, ya dirasani. Ya Allah, ke pemanten wadon mimpi apa? Bocah wadon ayu ayu gendongan nyanyi. Gila sing lanang gagah, sing wadon ala, ya dirasani. Pemanten lanang picek. Sekedar mencari penilaian orang lain, langkah tukupe, langkah mareme, langkah benere. Kaget. Kalau menjadol disit kagetnya keri. Semoga Nabi Muhammad. Maka kita harusnya sadar, ternyata Allah cabut nyawa kita akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Kulok paringi pirsa bu, di rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen 1 liter di rumah sakit harganya Rp10.000. Kita sampai siang hari ini sakit urip mergo kita niki irunge nyedot oksigen karo nitrogen. 1 hari kita harus nyedot 2.880 liter oksigen per hari per manusia, dan harus nyedot 11.370 liter nitrogen per dina per menungso. Coba kita hitung sehari harus bayar berapa. Orang memakai tak hitung mah. 2.880 liter oksigen ping selawe Rp1.000 ditambah 11.370 liter nitrogen ping Rp10.000, kita 1 hari harus bayar 185 juta per dina per menungsa. 185 juta ping 30 dina sebulan, kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa. Diambekane tok jajal nek gusel dagang arep bayar sepira, arep bayar karapa. Niku nggih bayar ambekane tok, durung nggih bayar pangrungone, durung nggo bayar paningalane, durung mali maaf nggo bayar antute. Oh, bisa antut telung dina dikewer rumah sakit. Lha kono manungsa urip tenanan dunya niki mangkune urip karepe dhewek. Badan anggepe badan dhewek, pejaga anggepe dunyane dhewek, omah anggepe omahe dhewek, bocah anggepe bojone dhewek, anak anggepe anake dhewek, meteng anggepe meteng. Mutong dewek. Bentar, ada yang janggal nih. Bu, sebelah mriki ibune saged ngandhek hamil mergo sinten? Bapakne. Loyo salah paham, saged ngandhek hamil mergo kuasane Gusti. Mula gerana wong ora gelem salat, ana wong ora gelem ibadah, namanya sombong. Napa bu? Sombong tak cinta. Sombong kok kali Gusti Allah zat maha pencipta, namanya mantan perkara. Ibaratnya begini, giliran yang belakang. Bu, sing wingking halo. Iya, yang belakang masih sadar. Nggih, kedumat senik napa mboten? Alhamdulillah, muga-muga sehat barokah. Badane sing sehat wa afiah. Amin Allahumma. Ibune gadah putra? Tengah cemriki, ibune gadah putra? Alhamdulillah, bapane. Bapane. Assalamualaikum. Bapane kagungan putra napa mboten? Pak DPR, Pak DPR. Pak DPR kagungan putra napa mboten?
Mboten. Bisa nih mboten. Dalam? Mboten mateng. Nanti kami sinten mboten mateng. Kan itu pada kaya mbotennya gede. Orang barat kan lagi hamil. Cuma gak dilahir-lahirin. Memang betul bapaknya mboten hamil. Si hamil gak ibu nih. Tapi foto-foto si hamil ibu nih. Tapi kan si nyeponsori bapak nih. Ibu nih bapak nih, maaf ini hanya sekedar gambaran. Bapak nih ibu nih gue nih nyambut kami datus tiang sepuh. Sirah kagus sikil-sikil kagus sirah. Memek geger atus karena panting tulang setengah mati. Dalam rangka ngedengakan anak nyenengakan putra. Betul bu? Anak jaluk apa bit dituruti? Leres bu? Tapi anak dicukupi dituruti kok ditimbali wong tapi sampai dong nanti tekan ping lima. Anak ragelum semua ragelum merok. Jaluk kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisanane. Masih dadi kuli bangunan dadi tukang rongsok dilakoni, anak jaluk sekolah disekolahkan, jaluk HP ditumbasakan, jaluk baju dituruti, jaluk surat disunati, jaluk nikah masih dirapi kena. Anak gedros jaluk motor motor repotan panting tuku motor, motor tesi
Wong kentong beduk niku citane Wali Songo. Purit-purit kali para leluhur-leluhur kita, masjid musola kita wonten kentong beduke karena dulu belum ada listrik, belum ada wireless, belum ada toa, belum ada pengeras suara, belum ada mic, belum ada mikrofon atau maning mic station. Jadi biyen Wali Songo menciptakan kentong kali beduk dene sekali tutuk sak desa krungu kabeh. Tapi jangan salah. Sing ngundangi wong kon padha salat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang salat yo azan dan iqomah. Kentong beduk hanya sekedar go pengut. Kalau dulu enggak ada kentong beduk, belum ada listrik, arep bengok-bengok ya silakan saking pintere Wali Songo nyitakan kentong kali tutup sekali tutup sate sakrowo kabeh kentonge ditutup sebalunin jedor maning ketutup kentong kentongnya ditutup berduga ditabuh mak deng 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 maksudnya para saudara mencintai desi setung 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 masjid tetesi setung jenang diatur kentin datang masjid kondur saking salah besuwe rumah dusye rumah katete masjid mulane kentong beduk niku wancang-ancang persiapan tapi saat niki buatan desa buatan terkota mandan pada masjid mewah makrum-makrum magrib-magrib pasti ketemuan boleh mana sunatan bocah cilik turun sunatan masih barang untuk buat sunatan ayah subuh sunatan bakaku suara lampu untungnya kari loro maka aku adanya karena nolongso timbang turu blas langkah sing tangi barang kelaman sing tangi malah sing tangi parange iya ada salah paham sing tangi parange dene ku sing tangi parang 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 ayame maksudnya ada salah paham barang bakal kumpi masjid pun ada ibu-ibu terdalam buka papane papa subuh pak subuh papane jawab nah ibu subuh ibu pantesan bakaku beradaan tingak tingung kosepi memang akhirnya kali nunggu puji-pujian ngapun tak pak dewan paluran bagai lagi masjid kita open Oden, pada karongkongku, karo puji-pujian nunggu jamaah, ayo sholat, jamaah. Hayu sholat
jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 5 seprapat tetap langkah semangat. Akhirnya mbak aku ini puji-pujian berubah dari pengumuman. Saudara-saudara yang ngerti tadi 5 menit mana orang yang pada tegak aku harus sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah datang si makak. Sebelum si makak mau sebelindi pada bayi bakaku akhirnya temen-temen temuk-temuk yang kalian kaki-kaki kabe senang itu kita pun berasa lagi puji-pujian kajinah. Walau kau nak kena tomong ke masjidmu tuakin nongkar rika terus syarapan ke primen kajinya kalau saya dipikirkan gampang isu masjidnya ditol bayar. Tapi sanes masjid seorang gitu masjid beriko Cilacap mana ini masjid nyong apa? Sampai lo ketularan masjid kene sanes masjid Cilacap sanes masjid selarang kitul mereka ngisulangi tato monggo masjidnya wis dibangun wantan RA ini juga wantan pondok pesantren ini juga titipakan putra putri tenggene Pak Kiai Bu Ibu putane pun sani ngaji nopo tereng alhamdulillah putane ngaji teng RA teng pondok pesantren kesami bayar nopo mboten bayar papa karo nanggonku teng mriki satu bulan kan bayar pinter halo 30 halo 20.000 sebulan murah nopo murah enteng nopo enteng. Ya cuma senteng coba bapaknya rokok sedintang pintang bungkus pak orang bungkus kayak sepur ya Allah lagi sepur berautut nanti monggo putar putih titipakan tergeli pak yai kadang-kadang kita orang tua mandan egois egoisnya kepripun anak kita mondok tergeli tepe kita RA boro-boro masyarakat anak kita tergeli pak guru pada gawak gula kopi teh ancok sekarepe dewek metu sekarepe dewek mulane kula pangestoyo jenenge tiyang sepuh kudu memahami tegene kitab tanbihul ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim alghuraba barang siapa sapa wonge kepengin gadahi putra putri ingkang alim maka hendaklah titipaken tegene Pak Kiai yang sami ngos yang sami ngaji Bu Ibu putane pun sami ngaji pertahankan sing diri ngaji titipaken tergene Pak Kiai mumpung kasih diberi kesempatan soalnya kesane matur yang kurang jelas nah berarti lumayan niki mau cukup kados niki mawon mas aja di kutik-kutik maning matur nuwun mas sound system mugi-mugi sound systemnya tambah laris rezekine murah berkah barokah sumrambah dumateng kita para jamaah allahumma Bu, saben bayi lahir tangane gegem, betul nggih? Kula tanget kaleng jenengan kan jenengan pun pernah babaran. Nek kula kan belum pernah babaran, tapi pernah dibabarna. Bayi lahir teng alam dunya tangane gegem, ada yang bilang katanya bayi lahir tangane gegem kan lagi gegem rahasianipun Gusti Allah. Tapi riwayat mengatakan bayi lahir tangan yang gegem karena sabar menungsa urip ing alam dunya kepingin dadi penguasa kepingin bisa ngalam bisa gegem alam dunya lahir orang galak apa-apa barang urip ing alam dunya kepingin duweni segalane wis duwe motor siji kepingin duwe motor loro wis duwe motor loro kepingin duwe mobil wis duwe mobil kepingin sing luwih mewah wis duwe bojo siji kepingin duwe bojo loro wis duwe bojo loro kepingin buat bojone tanggane wis dadi DPR ngesuk kepingin dadi DPR maning wis dadi DPR kare kepingin dadi bupati cie.
dewan sampun pinten periode padhewek. Menunggu setunggal saking fraksi manjer. Masya Allah luar biasa matur nuwun semua. Mugi-mugi Pak DPR, Pak Lurah kita enggal setuju kepilih kini. Mugi-mugi SPS kebetulan mangkat barokah sakit mensejahterakan ugi memakmurkan masyarakat wabu selarang kita khusus ibu kami lalu rumah. Amin. Saben menusa kepingin jadi penguasa, tapi barang apa-apa sampun dikekang tengah landunya ning barang seto setiap menusa seto pasti tangane megar. Betul ya Bu? Jelas Pak? Bapak-bapak lagi sing sering sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri apa dakar meniteni? Bapak-bapak sering meniteni dan menengeri. Nek lagi ngedusi mayit, perhatikan. Mayit rata-rata tangane megar. Jarene wong mati rasane sing ulara dadi siji. Wong ngentut lara kan kudune tangane gegem. Wong jenengan nek ter rumah sakit lagi dipundut sampel darahnya, nek disuntik pasti perawatnya bilang supaya jempol tangane ditakuk dan tengah dicek sekawan iki gegem jempol. Untuk apa? Ngimbangi rasa sakit ben ora patiak rasa lara. Tapi kenapa kok biasa dua tangane megar, selangger mayit tangane gegem sing ngedusi bingung. Mas, saking mayit arep didusi malah ngajak ribut. Selangger mayit tangane megar. Tapi inilah isyarat dari Gusti Allah. Artinya apa-apa sih sampun dikuasani mesti kekenang alam dunia bareng seto boten wonten sing dikowo. Umah mewah dunia blarah-blarah ambas sawah bojo ayu bojo semoko denoko montoko moleko ini pakai olah-olah kubur. Bojo ayu umah mewah dunia blarah-blarah boten wonten sing dipeto pejah yang dibawa amalan kita waktu kita hidup di dunia ini. Maka kanjeng Nabi dawakan innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah boten mriksani manusia dari bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah mriksani manusia dari hati nurani dan amal ibadahe. Nikulah sangune kula panjang sedoyo sami estestu tengalam dunya ugi tengalam kubur ngantos dugi akhirate. Diajak ngaji memperingati khol kita kon podo kelingan ma kelingan ma sedo kalau kiai ora basa sallallahu nabi Muhammad. Diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik dikandangi dilakoni sing Allah-Allah dilereni dene sakit pikantuk rahmate ilahi Allahumma. Yang jadi petani rajin sholat rajin ngaji, jadi pedagang aja lali karo sembahyang, jadi RT aja lali karo sholate, jadi RW aja sekarang ke dewe sing dadi lurah rajin ibadah Pak Lurah. Jadi lurah resikonya gede, ada apa-apa yang disalahna lurae, mengatalan poso sing disalahna lurae, menawang larat sing disalahna lurae, ana randaannya harus sing disalahna lurae. Maka Pak Lurah, Pak DPR ibarat genteng, ibarat apa Bu? Genteng, genteng mulia Pak Lurah, nggone nang dhuwur. Tapi gini ku nek gentengnya bocor kudu gelem diogrok. Artinya setiap saat harus mau menerima kritik saran masukan dari masyarakat. Betul. Contoh Pak Lurah ke dalam sebelah tanah si anak sing bosok, ke dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, dalam protokol apa dalam bayi. Kalau Pak Lurah genteng, kita rakyat adalah tiang, akhirnya genteng
saka. Eh, saka. Enak dia mah go nangis sok kiupen. Eh, saka. Nangis sok kepenak ya, ora kudanan genyong. Mane tadi genteng. Kutan-kutanan panas kepanasan. Luput maning musim barang gawe kondangan pirang-pirang. Nek ora kondangan cari lura ora pengertian. Barang kondangan teke-ake. Pemaning bocah ciri nakal ngerampangi watu remuk. Iyo nek tadi genteng. Tapi kan sakan jawab, eh genteng. Nek ngomong mandan dipikir. Ya pancen bener kono nang dur nyonang isar kiupan. Tapi kan bisa nek kono tongkrong nang dur nyong saka sing angka. Lurae Kimbati nama jenang Al Anwar ya dening malah dadi disembungi bae nama bumi apake Al Anwar ya salah undang kiai. Kemarin ada Bu DPR datang ke rumah saya, tapi bukan Pak DPR Selarang Kidul. Ada DPR datang ke rumah saya gara-gara ada kasus nenek-nenek pidato sambutan membanding-bandingkan Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Saya ditanya, mumpuni nyongke DPR pantakun karo kue anak nini-nini pidato sambutan banding-bandingkan Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno, kepri yang menurutmu? Aku kalau sebagai warga Indonesia yang mengakui kalau Insinyur Soekarno presiden pertama kita. Tapi kalau Kanjeng Nabi sampai dibandingkan dengan manusia, saya enggak terima. Kenapa? Kanjeng Nabi manusia, saya juga manusia. Tapi kan Kanjeng Nabi kalau kita manusianya beda. Bukan Kanjeng Nabi maksum, Kanjeng Nabi bersih, suci dari dosa. Ucap membandingkan secara pantas. Dan yang takon mumpuni, nyongke DPR, nek dibandingkan kalau menteri, hebat menteri apa hebat DPR? Tak jawab. Ya hebat DPR lah. Masa iya? Bisa hebat DPR keprimen mumpuni. Iyalah. Menteri orang bisa perintah karo DPR, tapi DPR bisa perintah karo menteri. DPR duwe kuasa. Pak DPR senyum. DPR takon maning, tapi sanes dadi Selarang Kidul niku. Mumpuni nyong takon maning. Nek DPR karo menteri hebat DPR sik nyong takon. DPR karo KPK hebat KPK apa hebat DPR? Ya hebat DPR mayan-mayan. Lah bisa nih, iyalah. KPK ora bisa milih wonge DPR, tapi DPR bisa milih wonge KPK. DPR ndek kuasa. Wah. Hebat nih guys. Maning nyong takon ge. Nek wingi ana sing membandingkan Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno, saiki aku takon, DPR karo Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab. Ya hebat DPR. Loh, bisa nih iyalah. Kanjeng Nabi dadi pemimpin umat manusia sakalam jagat raya. Wedi karo Gusti Allah. Tapi anak DPR korupsi, ora wedi karo Gusti Allah. DPR yang ngirmani. Kalau Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sak ngalang jagat raya, modalnya 1 juta. Berapa Bu? 1 juta. Setia, jujur, dan nyata. 1 juta. Tapi beda ngalon DPR nang Tegal. Modalnya 1 miliar. Pinten? 1 miliar. Jalaran sini linjal lebih banyak. Apa DPR? Kemarin habis berapa kok DPR? DPR ngejawab, orang habis seberapa.
mengaku gelem takarim al-anwar yang bersinoblos nongake aku tangan dulu dong buat yayasan kita yang biasa dukung piayi-piayinya dewek sing leres-leres halus sunah wal jamaah Allah dia tentunya. Maka kita diajak ngaji yang udah Islam diperkuat Islamnya sing dari ngaji ayo ngajinya diperkuat soalnya Kanjeng Nabi dawakan sitatu asya'at tuhbitul akmal ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita amalkan, haji mahal-mahal ke tanah mukarramah bisa rusak seketika kalau ada 6 perkara bersarang di dalam kepribadian kita. Apa 6 perkara itu? Yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tulis. Bu, ngasih buku apa ngoten? Biasaan. Yang belakang sana. Bu, assalamualaikum. Ibu ini ngasih buku apa ngoten? Mungkin nanggone Pak Ustad. Kamu ini dalam Ustad Fatih istri naik ngaji pada ngelak buku. Pokoknya. Assalamualaikum. Bapaknya ngasih buku apa mboten? Mboten. Betul pulpen apa mboten? Misalnya mencurigakan. Nggak usah diterusin. Yang nggak bawa buku pulpen nggak apa-apa. Saya nggak ada niatan mucal. Tapi niat kita eling kirelingan. Nyatan ya bu? Semua alam Nabi Muhammad. Perkara yang bisa merusak amal ibadah kita yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalqi manusia yang masih cari-cari aib orang lain senang otek-otek alane wong liya senang goleti aib orang lain rusak amal ibadahnya. Bu ana wis wong bisa sholat bisa ibadah tapi tetep esing rasani tanggane wong kena nasing kaya gue ake di wongan itu golongan muslim yang gimana kata Allah itu golongan manusia yang zalimul linapsi apa bu? Zalimul linapsi wong sing bisa sholat tapi urung bisa ngedoke perbuatan dosa maksiat sholat sih sholat tapi sih dadi rentenir tukang manak-manak na duit sholat sih sholat tapi sih ngerasani nyibrani atine wong liya zalimul linapsi. Kenapa lo katanya sholat niku inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar sholat niku kan gini ngedoke perbuatan keji dan mungkar lagi sholat kue si gawe dosa perlu dicek sholatnya anak apa nih apa sholatnya kurang disiplin apa sholatnya kurang tumak nina apa sholatnya kurang khusyuk jenenge wong sholat khusyuk niku ya pancen angel nyong-nyong dewek bu apa maning kulon dinten-dinten ceramah diuber waktu sholat niku kadang ya khusyuk niku angel pertama wis niat-niatnya mantep banget bareng takbir lebih mantep am wah akbar sebab apa orang merem khusyuk banget rapsinya kanan rapsinya kiri maca kabiro lulus Fatihah yang lulus alhamdulillah khusyuk maca surat alhamdulillah yang lulus bareng ruku pas menyat kemutan ya Allah Pak Likur tangkinya urung di pucu ya sholat khusyuk ini kuangnya luar biasa bu. Tapi kan kita singis ngakoni sholat kok esi bisa gawe dosa maksiat orang jur berarti lewi api karo sing sing orang ngakoni sholat terus gawe maksiat parah banget malah bu. Kita digolongkan muslim yang pertama namanya zalimul linafsih gini kuang sing gawe
sholat, wis bisa ngakoni ibadah, tapi si gawe maksiat, maka kita hanya perlu dandani sholat. Mungkin sholat kita kurang disiplin, mungkin kita nyepelekin hal ibadah, mungkin kurang tumak ninah, kantung ditandani setitik maning. Soale nopo, anggere kok kita wis ngakoni sholat, wis kebiasaan gawe maksiat gawe dosa, niku bahaya. Lapa maning wis ngakoni sholat, esi seneng ngodek-kodek alane wong liya, kata Nabi, niku perkara sing rusak amal ibadah kita. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang pengambil. Niku cara basa Cilacap, cara mereka kepripun, Pak? Padha bae, senenge madan-madani. Wong seneng ora kurang gone ngalem, wong nek lagi seneng, lagi cocok, lagi CS, apa maning lagi gandeng. Gandeng. Gandeng apa ya, Mbah? Gandeng. Nek lagi gandeng, lagi seneng, lagi cocok, sing disenengi kok gawe kelakuan ala, ngomongi jarene apik. Contoh bapane lagi demen karo tanggane, anu bakul mendoan. Mergo bapane lagi demen mendoan kasinan ngomongi enak. Wong seneng ora kurang gone ngalem, tapi wong sengit ora kurang penganggit. Wong nek lagi sengit, lagi benci, lagi ra cocok, sing disengit gawe kelakuan apik, diodeki alami baik, dihancurkan nama baiknya, dihancurkan reputasinya. Diomongaken karo wong liya sing ora-ora, ngomong sengit dhewe dhewek kayak kenal pot bocor, rantang tang 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 tang, tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga dheweke susah, tanggane bisa tuku tanah, dheweke atine owa. Tanggane bangun, dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor, dheweke labene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku mas, dheweke atine. Ih, apal banget cara itu. Tapi terus sekarang buat nonton tiang panasan gitu. Oh, oh, nikuli panasan kena serengenge. Sing dimaksudkan kula panasan niku meri karo tanggane. Mangkat ngaji lutik sebelah e. Yuk. Kita sebelah. Mangkat ngaji kaya sehari. Sikile dibilangi kakeh. Kampar tangane bilangan bila-bila kukur-kukur. Sing baca ngomong nyambung. Sampai rasa heran, kasi ibu tangannya pokoknya bilang, ih utangnya nang gindian nabi, aku lebih ngerti. Seri kilo di aja seru-seru. Tapi tidak ada kasi ibu tangannya pokoknya bilang, itu mas asli. Maka maju ngurusi wong liya, itu wong enek, wong Cilacap mani. Tapi wong Cilacap mani boyongan wong kang kene. Sampe Cilacap sanes tekan mriko, misalnya tato. Tani tuku tanah deke owa, tani bawang deke bingung, tani tuku montor, deke lambini contor. Tani tuku kas tuku mas, dere katanya panas, tani tuku truk, deke setruk. Tani tuku parabola, deke tuku paramek. Tangane mangkat kaji, akhirnya deleke ma. Mumat. Mati. Karena mumat dirujuk ke rumah sakit, ke rumah sakit akhirnya mondok. Mondok. Kanker. Salah. Salah ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kanjeng Nabi dawakan, beruntunglah anda yang punya kekurangan. Kenapa punya kekurangan kok malah beruntung? Karena kita sibuk dandani alane dhewe, akhirnya boten sempat goleki alane wong liya. Kita sibuk dandani aib piyambak, pas sempat goleki alane wong liya. Tapi bagi orang yang suka mencari-cari jeleknya orang lain, ketukun goleki alane wong liya, dia lupa rusak amal ibadah sebab senang ala-ala wong liya. Na'udzubillahi min. Yang kedua,
padahal anu nemu bekali kok. Niki atuh kene wis padha ngantos sampinten. Bisa membayangkan amplop pedalone kaya apa. Kupakutine Bu Haja sami langsung pucet. Ya Allah, ngiling-ngiling amplop nemen mumpuni. Bercanda Bu Ngaji, moga-moga sampai pun acara tidak terhalang suatu apa. Amin Allahumma. Yang kedua, perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah waqos watul qalbi. Saya ulang, waqos watul qalbi adalah manusia yang keras hatinya. Hatinya atos. Hatinya wangkot. Wong ngres atos hatinya biasanya keras kepala. Batu kepala. Wong ngres atos hatinya biasanya duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak nopo Bu? Ngeyelia. Delina wong liara mempan contoh. Kang, sampean nek kena pengajian maka tapi kok ora tau gelem salat berjamaah. Jawabane ngeyel. Urusan amat wong amat ora urusan. Urip-urip penyong ora salat ora apa-apa kek iki suta. Dina-dina salat yang melarat bae. Itu namanya akhlakul ngeyelia. Jadi nama panggilnya, Kang, aja mabok baik ini lah. Situasi kiting mabok, dolanan judi, dolanan togel. Ayo, bayang ibadah, zaman ini sakhir, Kang, nyumbagi belajar. Jadi nama jawabannya ngeyel, sing mabok nyong, duit-duit nyong. Mabok nyong sama nyong dewek, ngapain gue sing mumet. Sing maksiat nyong, sing dosa nyong, ngapain gue repot. Ya pancen bener, sing maksiat Rika, sing dosa Rika, tapi yang gerundunya niki kakek nunggawe dosa Gusti Allah murka nurunakan gempa bumi tsunami angin puting beliung tanah longsor sing modar udu Rika to. Resiko ditanggung bareng-bareng urip ngalam dunia bareng-bareng. Maka kata Allah Fabi ayyi ala irab bikuma masih bagi dipustakan. Oh kita makhluk paling api bentuknya kok. Langgut kholak nal insana fi ahsani ta'wim. Kita paling api ketimbang makhluk liane. Kita tukul rambut, tapi kan sangat bergerak tukul kabeh. Tukulnya gonggongan. Lucu-lucu nikmat, nikmat nemen Bu. Sirat tukul rambut, batuk ratuk rambut, ngisar batuk tukul rambut namanya alis. Ngisar alis meripat boten tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya hidup. Ngisar meripat irung boten tukul rambut, disasar irung tiang kaku tukul rambut namanya kumis bin brengos. Ngisar kumis tutup boten tukul rambut, disasar tutup janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisar jenggot, janggut ya tukul rambut, ngisar janggut ya tukul. Ya tukul rambut, arangnya beda-beda. Tukuling gonggongan dan bercacar salak badan tukul rambut kabe bingung di monyet di manusia. Sampai kita niki makhluk paling istimewa bentuknya ketimbang sing lain. Rambut alis kok indah jeblek kiwa tengen niki bentuknya turun karena sing takun jane alis nih fungsinya gua ngapa jeblek alis niku mewakili ekspresi wajah. Jenengan cengkel alisin yang kirut. Jenengan bunga yang melupa. Tapi ana saiki model alis celurit Madura. Lah alis-alis yang gara utanan mesti alis yang glopor. Alis kanan kiri kok bentuknya indah. Jumlahnya kali bentuknya turun. Cacalan beralis jumlahnya siji ngadu beli gejut nanti ngebatuk. Alis meripat kau indah, alirang enak putih, cek jalan ger putih kabeh. Dari sholat misalkan masjid, membeli nangkarangan bubar kabeh.
Masa meripat irung bervariasi. Ana sing mancung, ana sing ih, mama basi kejar banter-banter. Aku ya kru. Yang pesek jangan tersinggung karena pesek makhluk Tuhan paling seksi. Seksi dong pesek sepisan mirip kampokan. Yang kedua nek ngambung langsung nempel. Nempel tembok. Sing pesek aja cilik mati, sing mancung merasa kegeeran. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik. Gitu pesek. Misal Pak DPR berencana ingin damel partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan dari orang pesek tidak terzalimi. Bumancung bu pesek irung madep ngisor kecelaga madep dur lalu musim hujan banjir bu ngisor irung jenengan buyuk atau indah sekolah napa lambe dur lambe ngisor bentuknya turun saya jalan bernadep lalu kayak lawan. Ini jentiknya indah. Lima tugasnya fungsinya beda-beda jempol. Gue menjokakan barang sing saya Bukaji, buten yang jenengan pinter-pinter banget jempolan. Jempol gue menjokakan barang sing saya Jentlunjuk bacung-acung. Eh Saripa sebelah mana nih? Jentlunjuk bacung-acung kanan kiri rawaku cari manis. Saking manisnya tinggalnya ali-ali lah. Niki sidik dewek tapi paling nikmat. Hup. Kupil orang protes masa kesetirian tek ini baru cerita 0,5% saking awaknya manusia turun cerita liane anggota badan, jeroan baru cerita tumbuhan kewan cerita kewan, tengu ngertos tengu bu tengu niku esi sedulure kami tetep lah tengu kewan sama ngecilike kong duwe ya temu kong gue anak berarti temu kewan sama ngecilike rejeki ini dijamin karo Gusti Allah lah pamaning kita makhluk yang paling saya bentuke kita niki nikmati dicukupi karo Gusti lah kurang gelem sholat dari namung liya orang mempan diparing hidayah karo Gusti Allah dereke atine tertutup namanya gak tahu dir gak punya mau randue is bo tempe gege cinta kumu gege bisa-bisanya kebablasan rai tempe jodohnya gak tahu diri kan gak punya malu jodohnya rai gede rai tembok tempe ngarep berwe seru sana. Salah satu syarat dapat hidayah dari Allah atine konaja atos seneng pengajian mencatatkan tadarus Quran derek sholawatan mau menerima kritik saran dari orang lain itu salah satu syarat turunnya hidayah sebab hidayah niku namung kagungane Gusti jenabi mohon betul kagungan hidayah bukti nyata pamanekan jenabi abu jalabulahat tetep dadi wong brutal padahal mesti dilingaken kali kan jenabi hidayah petunjuk namung kagungane Gusti. Moga-moga kita selalu orang-orang yang dikasih hidayah saking asani bungkus ya Allah amin Allahumma. Yang ketiga perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia cinta duniawi gila harta gila pangkat gila jabatan bu ibu tapi bu bapak jangan salah paham yang dimaksud hubbud dunia itu bukan berarti kita gak boleh nyambut gawe, boten. Justru kita wajib usaha. Wong ibadah mawon perlu duit. Sholat perlu duit. Sholat wajib nutup aurat. Ibu harus punya mukena. Bisa nggak mukena berketuku. Tuku butuh duit. Bapaknya nak kopi saru baca koko. Biasanya dia baca koko
walaupun senyum adalah sodako. Apa kayak masjidmu disenyumi? Apa jadi nih duitnya ditokena? Belanya anak yayasan. Sampai haji perlu duit, nyantunya anak yatim perlu duit, putarnya sekolah ngaji perlu duit, sampai mumpuni kau Cilacap masih tekan gini juga. Astagfirullahaladzim. Emangnya wanita apaan? Maka rasa cilik hati ke sing dadi bakul tahu aci, rasa cilik hati sing dadi bakul balon. Anda tukang arit, anda tukang tandur, itu bukan pekerjaan nista. Kalau boleh sebut nama ni, menipu tukang tandur, tukang arit, tukang matun, tukang deres, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor. Yang Allah ridhoni. Kasih dadi petani rajin salat rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembahyang, sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi DPR. Kok DPR aku ora wani. Nek DPR karo KPK hebat, kene DPR. DPR karo menteri hebat, DPR. Sampai karo Kanjeng Nabi hebat DPR. Ora wani aku. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngakoni, aja carkoni bisa ngajar bisa ngakoni. Kula nggih belajar ngakoni. Kanjeng Nabi kali kita ya jelas Kanjeng Nabi mboten saged di mboten saged dibanding-bandingkan kali manusia. Itu orang-orang yang memang ngakoni Islam tapi secara syariatnya entah bagaimana nih Bu. Karena memang kita manusia jenengan tindak rawuh pengertian lagi ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi. Betul Bu? Karena kita sadar begitu kotor kita, begitu dosa kita. Maka moga-moga kita pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Sakit selamat dunia ini becak akhirat ya Allahumma. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Irfan, ya muhaibin ruya,
Insya
salohat salohal bila mamato nang grafik keluargane kuat makarane kuat Allahumma amin gerak wa in fasadat fasadan bila mamato ne rusak keluargane rusak makarane hancur na uzu billahi min jangan sampai gawe Allah malah bangga terkadang ana sing lebih gaul carane nganggo rok nene rok pacet ana sing lebih gaul ketimbang sing jilbaban kejenenge serambe isin hilang rasa malu hilang pula imannya na'udzubillahi min yang kelima perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah watulul amal terlalu banyak berhayal uripe kepep isin rejikalau andai kata ibaratnya mantes-mantese seumpamani andaikan saja aku dati wong suki dunia aku pirang-pirang sawai amban yang ngalong lorakin tindu terus aku bujunya lorong itu lelakene lorakono terlalu banyak jilacak mana rasa melu ikut campur namun goyang nyur terlalu banyak berhayal namun itu merusak pikiran. Islam mengajarkan boleh punya cita-cita tentukan cita-cita setinggi angkasa tapi tetap kaki berpijak di bumi artinya boleh anda punya cita-cita tapi tetap sadar realita sadar keadaan karena memang mending mangan budin budin cara mereka apa? Allah bakal paring dalan Allahumma amin. Yang keenam perkara sing bisa rusak amal ibadah kita adalah wazallimul layang tahi saya ulang wazallimul layang tahi jadi kuwong sing gawe zalim secara terus menerus ngerti-ngerti salah sih dilakoni istilahkan tetap pasti dilakoni selalu jatuh di lubang yang sama mulai pengajian yang sukses tidak terlihat ketika lagi pengajian, justru pengajian sukses itu terlihat ketika setelah pengajian. Apakah akhlak kita yang lebih baik dari sebelumnya? Masa bareng ngaji, ngaji, ngaji pada kaya si Mini, bareng ngaji malah, aku masih seperti yang... Berarti gak nih ngaji rugi, jangan sampai celaka. Masuk kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin harusnya jadi orang yang beruntung yang sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang namanya orang yang beruntung amin Allahumma amin Allahumma amin jam pintar jam pintar ibu jam 10 oh 10 jam 10 waktu Indonesia Selarang Kidul batas ke Selarang Kidul jamnya mundur tapi Selarang Kidul pada pinter pinter boleh aku sih mereka naik zuhur jam pinter jam? Jam 12 jam kali jam kali belas ujar aku kalian naik zuhur kena salah masa kemal beribun naik lo mantan khawatir harap diterus naya wis awang gak diterus nabok anak gue mau dikurangi boleh kan pada senang goyonan Bu Hajah ngantun dan sangat walau dipun ceritanya kali putra putri pun Ibu Hajah Mas Ruri Masya Allah beliau Yuslani pun sampun ngulung dosa tahu langkung Bu Alhamdulillah kenapa pokoknya sih seger Maksani mumpuni ya tes jelas Allah di fisik-fisik oh cepule biasa ini mumpuni cepule nang TV kayak gimana cepule sini itu ini merongos nemen beliau agennya pun periksa ini tes jelas untuk ke mitra datang ke tes jelas Masya Allah
fokusnya adalah syaratnya jaga kesehatan, banyak ngunjuk air putih, belum banyak berpikir, banyak bersolawat. Alhamdulillah. Kepingin jam yuswane, ayo kata-kata goni ibadah karo Gusti Allah. Wis jam rolas kurang seprapat. Harap diterus naya. Wis ya, ora diterus naya. Bingung aku. Tinggal lokasi, saking mereka kalau binatang jadi barang, saking jadi barang kalau binatang keramat tegal. Alhamdulillah setiap hari kula minimal ping 3, maksimal ping 1 sedinten. Alhamdulillah niki lah resikone dadi wong ayu. Kula baca sing guyonan. Pilih kok nggone guyonan niki muga-muga kanggo ibadah. Tapi tutung ibadah nggo guyonan salah. Ngajak seneng umat Nabi bakal disenengke karo Gusti. Kalau Pak Dewan guneng guyung ecet banget kalau mumpuni. Aku kijane aslinya ayu Pak Dewan, cuma kan aku gak kuat ya sombong gitu. Bebek kan rasilong. Dan saya sangat protesi Pak Alung tentang Pondok Pesantren Gajah Mas Uli. Protesi ngawas tenggene Pondok Pesantren Darussalam dan kalau Purwokerto. Pimpinan itu Abah Khairul Sofa. Mungkin kiai kula apa Ibnu Mukti saking Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran. Kiai kula saking Langit Yogyakarta. Dan ngantus juga saat ini kula tesi kuliah. Kula semester akhir tapi belum ada akhirnya. Nah, karena memang kula fakultasnya dakwah jurusan kula bimbingan konseling Islam. Ini memang dari lulus-lulus karena memang kula niki fakultasnya jurusan dakwah niki ekstensi jadi kuliahnya hari Jumat dan Sabtu saja. Bela tahu manfaat. Satu manfaat. Nah, ini gua biasanya sama kiai gua kenapa hari ini mumpuni ngajak lain timbak untuk arani sumur. Anjir, sini kok tahu-tahu sudah mau kayak itu berarti mata dana konsoan. Ngajak lain kita pergi balik nang. Milik kita berarti balik-balik nah. Maka alhamdulillah saya dere bangga, dere senang hormat kula saged ngaos wonten yayasan Al Anwariyah menika sampun wonten perannya sudah ada pondok pesantrennya niki malah produk asli dari pondok pesantren kita. Tepuk tangan dulu dong buat yayasan kita Al Anwariyah. Niki salah satu kiat kita untuk urip-urip Islam wonten ing tanah kita. Mabangal lan ya harhamalirham almarhumah Rabbaki Haji Anwar menika sampun babak alasoten mriki syiar Islam dakwah wonten mriki, maka monggo kita sebagai zuriat keturunipun, kita semua sebagai generasi penerus bangsa sami murid-murid Islam wonten ing tanah kelahiran kita. Kusyukur kita dakwah untuk benar-benar ngingetaken awake dhewe yo ngingetaken tiyang sanes. Maka alhamdulillah luar biasa hari ini Ibu Ajah Mas Uli besar hati wonten pengasan pinten menika mugi-mugi dipun paringi sehat dan jeng yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sak dzuriyah keturunan putra putri pun ugi diparingi sehat barokah dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah diparingi keluarga ingkang ahli jannah keluarga ingkang ahli ibadah amin Allahumma. Kita semua dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, musaika manfaat barokah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Matur sembahsel Bapak Lurah atas nama pemerintah desa Selarang Kidul. Matur sembahsel sangat Bapak Dewan siapa asmane nggih? Oh nggih, Bapak Kyai Safar. Anjir bawa ke cakar menjalin batu dekat maling mantu syukuran undang mumpuni. Terima kasih Bapak Dewan mugi-mugi tipe barangnya sehat barokah mugi sakit memimpinkan tipe bijaksana mugi matur semasun yayasan Al Anwariyah mugi-mugi sane sota sakit binanggen maling sakit ngawas sesetengah maling jenangan kerasa kresek lah dari ngendi pengumuman pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa padha kukupan bali amungko bapane bojo maning jago maning ora sida bali kula nyuwun iki tes wonten wekdal seprapat jam ibu samangke doa sak
saking Bapak Kiai Sumangga materi mantun mimpin doa ibadah Mas Luri karena profesi santri kula nyuwun siap doa saking para ulama kesopan wonten ibadah sareng kidul menika. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Kusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tepuk tangan yang meriah kepada untuk Ustazah Mumpuni Handayati. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Mumpuni Handayati yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa. Jadi kami simpulkan untuk tausiah kali ini yaitu amalan yang merusak pahala kita yaitu 1. Suka menjelek-jelekan orang lain. 2. Manusia yang keras hati. 3. Ubud dunia. 4. Tipis rasa malu. 5. Terlalu banyak berkhayal. 6. Selalu jatuh dalam lubang yang sama atau melakukan kesalahan-kesalahan kembali. Dan untuk menutup acara kali ini. Allahumma rabbal maqbal minna innaka as-sami'u wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-basir al-'alimu al-nafi'u wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa baratan salihan wa 'amalan maqbulan wa lisanan akhiran maqbulan Allahumma la taqta'u wa rizqna tib'an wa arina al-batila al-batila wa rizqna sayyi'ata Rabbana akhbir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa adkhilna jannatan ma'a ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma bikil aku tadori kesalahan adikku warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang terhormati, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dengan lancar. Saya Anissa selaku pembawa acara. Apabila dari awal hingga akhir ada tutup kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Zairul Dhati la tansa tabliha salami salami inna